Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Benanana dan si Mansur lagi di sini, dan kita masih berdua lagi, teman-teman. Dan di sini hujan, teman-teman, hujan, woi, hujan. Bukan lain di sana, selain di sana kagak kena damage ya, lain di sana ya, tentunya di situ. Gitu loh, bodoh amat. Good job. Jadi si Mansur di sini punya mainan, guys. Nih, dia punya mainan. Mainan kuda gantung dengan sapi gantung gitu loh. Bodoh amat si Mansur. Ya ampun, ya ampun. Lalu naikin lagi, mati gantung. Lalu naikin panjul. Jadi teman-teman di sini ya udahlah ya. Ini biarkan sapi gantung ya. Biarkan dia tergantung seperti itu. Jadi di sini kita bakalan ngelanjutin lagi survival 1 blok bersama si Mansur. Oke, jadi kita tadi habis tidur karena hujan, gak enak banget hujan kalau pas record. Dan di sini ada ini wandering trader di sini, coy. No, ada jual glowstone dia, coy. Dan juga sesuai janji yang kemarin nih, teman-teman. Sesuai janji yang kemarin. Yang kemarin itu kita janjiin untuk mencari yang namanya villager. Oh iya, di patch ke-6 juga tadi nge-spawn villager, guys. Jadi ini kita ada nih villager farmer nih. Lumayan nih, ada farmer kita. Yeay, kita dapat satu villager. Kita ada satu villager, man. Farmer nih. Nuh, farmer. Cuman dia terjebak di sini, udahlah, bodoh. Dan sesuai janji kita yang kemarin di sini, teman-teman, kalau di sini kita udah dapat zombie villager, dan kebetulan juga zombie villagernya ini jobnya cleric. Itu tuh, lihat bajunya ungu, coy. Bajunya ungu, man. Lumayan. Oh iya, dan kita udah punya apel juga. Yeay. Terus yang kemarin juga ini tutupnya gimana? Kita tutup pakai dirt aja. Yang kemarin itu kan kita udah punya witch juga kan, yang di episode yang sebelum-sebelumnya juga kita udah nangkep witch yang ada di sini nih. Dan kita udah pindahin ke sebelah sini. Pindahinnya sedikit ribet, guys, karena dia ngeluarin potion. No, udah ada witch juga. Dan di sebelah sini ada satu lagi, guys. Kita punya zombie villager lagi. Jadi kita punya dua zombie villager. Yeay. Yang dimana nanti kita bakalan sembuhin. Tapi sebelumnya di sini untuk gold, ingatnya gue udah ada pegang nih. Ada 29. Jadi kita bakalan ubah dulu menjadi golden apple. Yes, kita dapat 3. Lumayan. Lumayan dapat 3, cuy. Ini untuk redstone-nya banyak banget udah. Oke. Tidak apa-apa. Sudah siap belum, man? Gue sih deg-degan gitu loh, man. Takut mati gitu. Kayaknya barang-barang yang berharga kita bakalan simpan. Oh, udah aku simpan ya. Udah aku simpan ternyata. Kamu udah simpan barang-barang berharga nggak? Takutnya malah jatuh-jatuhan gitu loh. Kita bakalan nyembuhin villager ya. Semoga berhasil, guys. Dan yang bikin tidak berhasil itu kalau kita mati aja sih. Gini caranya. Jadi yang ini kita bolongin dulu. Terus kita tinggal bolongin yang di sebelah sini. Dia kagak lempar-lempar ya. Coba gue berdiri di sini deh kayaknya. Nah, dia akan lebih sering lempar tuh. Ayo, lempar lagi. Mana weakness? Belum weakness juga, mati, man. Man. Susunya kan gak ada, man. Susunya mana? Adek, kagak sekalian diambilin gitu kan. Ya ampun. Cuman ini sisa setengah darah, kocak. Ya ampun, kocak banget dah. Kita ambil makan dulu dah. Kita lanjut lagi nih. Duh, sisa satu darah. Man, coba, man. Kamu, man. Gantian, man. Bisa setengah heart nih, man. Meninggal nih, meninggal. Dibawa sapinya buat makan. Oke, buat makan sama buat susu ya. Oke. Diket di mana ya? Ikat sini, man. Sini. Ikat di sini. Pintar juga ternyata si Mansur. Oke. Baiklah, guys, kalau kita bisa lanjut lagi nih dengan minum susu dari sapinya, cuman sapinya kagak nyampe. Oke, nggak apa-apa, kita minum lagi sama makan juga sambil ngeheal nih. Mana nih? Ayo dong, please dong, weakness please. Sakit
juga cuy dipukul. Kita butuh weakness. Mana weakness? Jadi kita buka sekalian aja deh ya, biar cepet. Nah, halo. Halo, iya ampun. Iya ampun. Instant damage gak tuh. Oke, berjuang sedikit lagi. Iya ampun. Sakit banget sakit. Mana nih? Dia belum ngeluarin weakness. Instant damage, no way. Sakit sisa setengah heart. Gantian man. Sisa setengah heart. Yang di sebelahnya dong man, biar kena si zombinya. Iya, kena motion. Iya. Iya. Oke, gantian kita lagi guys. Oh no. Gagal. Gagal. Eh, ada puffer fish dong. Ya ampun. Kenapa ada puffer fish di situ? Jangan-jangan Mansur naruh puffer fish di situ. Mana nih weakness-nya kagak keluar-keluar nih? Rada-rada susah nih, guys. Rip level nih. Oke. Masih potion. Bikin vence satu lagi aja man, nanti taruh di sini man vence-nya. Ya, sapinya yang mati, pewetnya juga mati. Harus sebut eh udah weakness ya? Weaknessnya cuma ke elu, kagak ke itunya zombinya kocak. Zombinya kagak kena weakness, no masih kagak bisa. Aduh gila susah banget. Perjuangan guys. Mati lagi. Slow. Bukan slow. Ini bukan weakness. Masih slow. Nah. Yay. Wuhuhu, akhirnya cuy. Akhirnya man. Lihat man. Dia udah bergetar-getar dengan efek berwarna merah man. Kita tinggal nungguin dia sembuh cuy. Akhirnya. Oke. Makan dulu. Gua udah mau mati nih, sisa setengah darah cuy. Oh my god. Si Mansur ikut geleng-geleng juga. Lu ngapain ikut geleng-geleng? Hey. Oke, jadi ini kita tinggal nungguin si zombinya sembuh. Iya enggak? Kita tinggal nungguin si zombinya sembuh kan? Terus nanti kita tinggal bikin kasur yang banyak dan juga ini nanti kita tinggal bikin tempatnya sebagai tempat villager breeder. Nanti ini tanaman-tanaman yang tidak penting kita hancurin ya, man ya. Sama wheat-nya juga nih. Jangan melakukan kesalahan yang sama ya. Nanti kalau udah sembuh kita taruh di kapal aja nih, kayak dia nih. Nanti kita taruh di kapal. Terus nanti baru kita simpen di sini. Tapi nanti deh kita bikinnya buat konten coy. Lumayan konten. Jadi guys, kita itu punya 3 panda sebenarnya. Tapi sisa 2. Kayaknya satunya mati. Ya udahlah bodoh lah. Ini kita tinggal nungguin si zombie villager-nya aja nih sembuh nih. Lama banget dia. Woi, sembuh dong. Dan gua berharap si cleric sih. Kayaknya yang ini man hancurin dulu nih man. Yang bikin nge-trigger dia dapat job, dihancur-hancurin dulu nih. Jadi kita kan butuhnya cleric. Nah, itu hancurin juga furnace-nya man. Jadi gue gak mau sampai dia menghilang ya. Menghilang atuh. Jobnya keganti. Lumayan cleric cuy. Seenggaknya nanti kita bisa tuker-tukerin ini cuy. Tuker-tukerin apa namanya. Bisa tuker-tukerin redstone. Begitu. Ya ampun nih sembuhnya lama banget. Yeay. Sudah kelar. Ah. Non-job. Ternyata tidak jadi cleric, non-job man.
So sad, si Mansur sedih guys. Ya ampun. Ya. Oke lah, seenggaknya kita dapat satu lah. Seenggaknya kita dapat satu lah. Lumayan lah, nanti kita buat villager breeder aja. So, mungkin teman-teman cukup sekian juga untuk episode hari ini. Jangan lupa buat subscribe si Husin Mansur. Cek ada di deskripsi untuk channelnya. Jadi hari ini kita cuman nyembuhin villager doang ya teman-teman. Tuh, seenggaknya kita kasih tahu progres kita kalau kita udah punya villager. Walaupun itu bukan cleric ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel gue, Bonanana. Terus di like juga videonya ya. Oke, di like dan jangan lupa juga buat di share dan ajak teman-teman kalian buat subscribe channel kita berdua. Sampai jumpa di next video. Bye bye.